Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di pagi ini ya, saya alhamdulillah ada pesanan nasi bok yang paket sederhana. Ini untuk lauknya ada wortel dan buncis, tempe, tahu, ayam bakar. Ini ayam bakarnya mau saya bakar ya atau saya oven. Nah, ini untuk ayamnya ya, dan ini bumbunya. Tidak lupa ini sambalnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Teman-teman, ini saya lagi masak untuk lauknya nasi bok atau sayurnya nasi bok. Ini acar buncis dan wortel ya. Kita masukkan buncisnya. Ya. Ini bentar lagi matang ya untuk sayur buncisnya. Kita akan siap packing atau bungkus ya. Alhamdulillah teman-teman, ini untuk boxnya ya. Oke, ini nasinya sudah saya bungkus ya menggunakan kertas nasi. Kita akan taruh di sini ya. Ini siap packing ya. Oke teman-teman, kita akan siap untuk packing ya. Kita ya, ini pesanan nasi bok yang simple, murah meriah ya. Di sini menunya ayam bakar ya. Oke, ayam bakarnya di sini ya, siapkan ayam bakar. Oke teman-teman, jangan lupa ya subscribe, karena subscribe itu gratis dan di share juga ya ke teman-teman yang lain. Nah, oke, ayamnya lumayan ya besar. Ini tempe, tahu ya, sini lengkap banget. Belum jeruknya ya, ada jeruk juga, ada sayurnya juga. Nih ya, tempenya, tempe, sayurnya juga ya. Ini untuk sayurnya buncis dan wortel ya. Oke, seperti ini ya. Ini ya teman-teman, langsung isi seperti ini ya. Dan sambalnya ya, di sini ya untuk sambalnya ayam, sambal, sayur ya. Ini lengkap banget teman-teman. Teman-teman, sekarang kita masukkan jeruk ya. Kita tata lagi ini untuk jeruknya di sini ya. Nah, sini ayam ya, sambal dan sayur, jeruk ya. Untuk jeruknya kita kembali sini ya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, nggak muat ya kalau kita tutup ini terlalu gimana ya. Oke teman-teman, ini seperti ini ya, paketan murah meriah banget nih. Nah, gimana ya kerupuknya ini nggak bisa nih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah setia di channelnya Neneng Tong Repot. Terima kasih sudah ikutin channel Neneng Tong Repot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.